Satlantas Polres Simalungun ikuti final lomba polisi cilik dan senam lantas dalam rangka HUT Bayangkara ke-77. Laporan Sap Muhardi dari Medan, Sumatera Utara, Minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023. Satlantas Polres Simalungun ikuti final lomba polisi cilik dan senam lantas dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-77 Sepolda Sumatera Utara. Kegiatan tersebut diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai di lapangan belakang Mapolda Sumut dengan cuaca yang cerah. Dalam kegiatan tersebut, Kasat Lantas Polres Simalungun AKPM Haris Sihite, Kaur Mintu Satlantas Ibda Hardianto, Kanit Kamsel Aibtu Syah Edi S. Purba SH, dan seorang personil Satlantas Polres Simalungun Aibda Bona Sinaga melaksanakan final lomba polisi cilik dan senam lantas di Polda Sumut. Polisi cilik binaan Kapolres Simalungun dan Kasat Lantas Polres Simalungun berhasil mendapatkan juara harapan 3 pada lomba tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin para polisi cilik untuk menjadi tauladan di sekolah serta memberikan semangat dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian di masa depan. Diharapkan pula kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi antara Satlantas Polres Simalungun dengan Polres lainnya di Polda Sumut dalam rangka membangun sinergitas antara kepolisian di daerah, ujar Kasat Lantas Polres Simalungun saat dikonfirmasi, Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023, sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sap Muhardi mengabarkan, Minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023.